Salah satu sunnah ketika kita sakit itu apa? Sunnahnya itu apa? Pakai telunjuk antum dalam riwayat Muslim. Basahi telunjuk kita. Basah. Kemudian antum keluar. Tempelkan telunjuk kita ke atas bumi, ke muka bumi. Nempel itu tanah. Kemudian usapkan ke bagian tubuh yang terasa sakit. Kalau antum sakitnya di sini, ini biasanya anak kos yang akhir bulan belum bayar di sini. Maka usapkan di sini ke sakit. Kalau dada antum sering sakit, ke sini. Sembari antum membaca bismillahi turbatu ardina biriqati ba'dina yushfa saqimuna bi'idni rabbina. Bismillah dengan nama Allah, turbatu ardina, tanah bumi kami, biriqati ba'dina, dengan sebagian air ludah kami, yushfa saqimuna, menyembuhkan sebagian penyakit dari kami dengan izin Allah. Diusapkan ke sini. Kalau lukanya basah, Ustaz, di sekitarnya saja, jangan di tempat yang basahnya, di sekitarnya saja. Maka insya Allah kalau antum yakin, Allah akan menyembuhkan.